Halo, jumpa lagi di saluran YouTube Virtual Lovers. Bagaimana kabarnya sobat Virtual Lovers? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, sobat Virtual Lovers, kali ini siang ini kami dan tim Virtual Lovers sedang berada di Ubud Center, yang mana kami ingin memberikan berita terbaru, perkembangan terbaru mengenai situasi yang ada di sekitar sini, di pusat dari keramaian yang ada di Ubud. Dan tentunya kami juga sangat senang sekali bisa kembali hadir dan bisa kembali menyapa sobat Virtual Lovers semuanya. Seperti biasanya, pemandangan di pusat di Ubud Center ini selalu diwarnai oleh keramaian hingga kemacetan. Kemacetan dari roda 4 maupun roda 2. Wisatawan lokal maupun wisatawan dari mancanegara. Bisa sobat Virtual Lovers saksikan ya, memang kemacetan keramaian seperti ini tak bisa lagi dihindarkan di Ubud Center utamanya, karena semakin hari wisatawan-wisatawan dari mancanegara maupun dari wisatawan domestik banyak yang berdatangan ke Ubud, sehingga kendaraan-kendaraan pun juga semakin padat menumpuk di sekitar Ubud sini ya sobat. Bisa sobat Virtual Lovers saksikan, memang keadaan seperti ini saya pikir cukup wajar ya sobat, dimana di suatu tempat wisata, tidak hanya di Ubud sepertinya, bahkan di tempat-tempat lain di Indonesia sepertinya juga cukup banyak sekali tempat-tempat yang menjadi kemacetan, menjadi pusat dari kemacetan ataupun pusat keramaian ya. Salah satunya di beberapa tempat wisata lainnya pastinya. Sekarang coba kita pikir berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Salah satunya di Bali. Di Indonesia saja terdata kurang lebih jutaan penduduk. Belum lagi jika terdapat banyak wisatawan-wisatawan asing, wisatawan mancanegara yang datang ke negara kita, pasti jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Lalu belum lagi berapa jumlah penduduk masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi seperti mobil ataupun sepeda motor. Lalu belum lagi berapa jumlah kendaraan yang disewakan kepada wisatawan-wisatawan mancanegara seperti yang ada di Bali saat ini. Jadi jika kita nilai secara keseluruhan, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan Ubud ini menjadi terlihat semrawut dan terlihat cukup macet sekali ya sobat. Tentunya tidak hanya dari faktor parkir-parkir liar yang ada di sekitar Ubud, namun ada banyak lagi faktor-faktor lainnya pastinya. Ya tentunya memang jika parkir-parkir liar dihilangkan akan jauh lebih baik, tapi tidak menjamin Ubud bebas dari kemacetan ya sobat. Kurang lebih seperti itu. Baik sobat Virtual Lovers, kembali lagi kita lihat suasana yang ada di sekitar Ubud, yang mana kali ini di sini kami sedang berada di Puri Saren Agung Ubud ya sobat, yang mana kami sudah membuatkan videonya di video kami sebelumnya. Bisa sobat Virtual Lovers tonton juga
cari di urutan paling bawah, di bawah-bawah silakan dicari. Beberapa waktu yang lalu kami juga sudah membuatkan berjalan-jalan hingga masuk ke dalam pintu sebelah kiri sana ya Sobat, di ujung sana. Kami sudah membuatkan videonya full. Dan kali ini kami hanya ingin melihat sekilas saja seperti apa suasananya terbaru yang ada di sekitar sini. Dan di sebelah kanan kami saat ini juga terlihat seperti gamelan-gamelan alat musik khas kerajaannya ini Sobat. Sangat indah sekali gamelan dan juga gong itu ya Sobat, masih tetap ada hingga kini dan dirawat, dijaga dengan sangat baik. Ini sangat luar biasa, sesuatu yang sangat langka di zaman yang modern seperti saat ini. Memang Pulau Bali merupakan tujuan destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara ya Sobat. Selain keindahan alam, Bali juga memiliki kebudayaan yang masih terjaga hingga sekarang. Salah satunya seperti di hadapan kami saat ini, yaitu alat-alat musik tradisional. Alat-alat musik tradisional Bali mempunyai sejarah yang menarik dan memiliki fungsi berbeda pada setiap jenisnya. Terdapat nuansa Hindu, nuansa kerajaan, dan mistis yang kental yang menunjukkan kearifan lokal pada alat musik tradisional seperti ini. Walaupun memiliki beberapa persamaan dengan alat musik tradisional di daerah lain, alat musik Bali memiliki ciri khas dan keunikannya sendiri yang tidak kalah dengan alat musik tradisional Indonesia yang mendunia. Maka tidak sedikit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali hanya untuk membeli instrumen musik tradisional seperti ini. Entah itu untuk cindera mata, oleh-oleh, ataupun hanya untuk dikoleksi. Jadi alat-alat musik tradisional Bali diperkirakan mulai ada dan berkembang dari awal abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi pada masa Bali kuno ya Sobat Vital Lovers. Alat-alat musik khas nuansa kerajaan. Kembali kita saksikan yang ada di hadapan kami saat ini ya Sobat. Bisa Sobat Vital Lovers saksikan banyak sekali para pengunjung, wisatawan-wisatawan yang berfoto-foto di depan bangunan-bangunan khas nuansa kerajaan Bali kuno ya Sobat. Mereka berfoto secara bergiliran atau secara bergantian ya Sobat. Bisa Sobat Virtual Lovers saksikan. Dan di sebelah kiri kami saat ini juga ada lagi ya Sobat, seperti kenong atau gong kecil ya Sobat, yang mana merupakan alat musik yang terbuat dari logam atau tembaga yang memiliki tonjolan atau bundaran yang terdapat di tengahnya. Bisa Sobat Vital Lovers saksikan ya. Terdapat berbagai variasi pada ukuran dan bentuk yang menghasilkan suara yang berbeda ya Sobat. Alat musik ini telah digunakan dari sejak abad ke-13, di mana terdapat gong Bali yang dikenal dengan nama gong kebiar, yang merupakan salah satu instrumen pada gamelan di Bali. Jadi meskipun pada zaman modern seperti sekarang ini, alat-alat musik tradisional seperti itu tadi sangat sulit sekali dipisahkan dengan kehidupan masyarakatnya. Terutama biasanya digunakan sebagai acara-acara seni ataupun acara-acara keagamaan yang ada di Bali ya Sobat.
Baik sobat kita lovers, kembali lagi kita lihat suasana yang ada di sekitar Ubud Center, di depan Puri Agung, Puri Sarenagung Ubud, dan di depan pasar tematik wisata Ubud ya sobat, yang mana pasarnya sudah hampir jadi, kurang lebih sudah mencapai 95%. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat baik bagi pedagang-pedagang yang semula berjualan di pasar tersebut. Dan bagi para sobat Vito Lovers yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung ya sobat. Dan bagi sobat Vito Lovers yang sudah setia menyaksikan video kami dari awal tadi hingga kini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sobat. Semoga sobat Vito Lovers terhibur, dan tentunya video kami bisa memberikan manfaat bagi sobat Vito Lovers semuanya. Jangan lupa kami ingatkan untuk bantu di subscribe ya sobat, supaya channel YouTube atau saluran YouTube kami bisa lebih berkembang lagi di kedepannya nanti ya sobat. Terima kasih banyak. Semakin siang, semakin sore, suasananya semakin ramai. Dan di sebelah kanan kami atau di depan pasar tematik Ubud, bisa sobat Vito Lovers saksikan banyak sekali kendaraan roda 4 yang diparkir di depan. Jadi silakan sobat Vito Lovers nilai sendiri, tulis di kolom komentar ya sobat Vito Lovers, seperti apa komentarnya para netizen. Para netizen dipersilakan untuk berkomentar di kolom komentar mengenai pemandangan seperti itu tadi atau seperti ini ya sobat. Baik, kita lihat lagi suasana yang ada di sekitar Ubud Center. Banyak bule-bule turis-turis seperti biasanya berjalan-jalan di sepanjang trotoar. Pemandangan seperti ini memang sepertinya hanya bisa sobat Virtual Lovers temukan di Bali saja ya sobat. Salah satunya di Ubud. Pemandangan turis-turis asing, wisatawan mancanegara seperti yang bisa sobat Virtual Lovers saksikan saat ini. Dan di sana terlihat beberapa rombongan bule juga menyeberang. Memang dengan suasana atau situasi yang macet ini terkadang membuat kita menjadi pusing ya sobat. Di sisi lain, pemandangan wisatawan-wisatawan asing, wisatawan mancanegara seperti yang kita lihat saat ini bisa membuat beberapa orang merasa senang ya sobat. Karena pastinya pemandangan seperti ini sangat langka sekali ditemui di wilayah Indonesia ya pastinya sobat. Bahkan jika sobat Virtual Lovers baru pertama kali ke Bali atau baru pertama kali ke Ubud, pasti sobat Virtual Lovers akan merasakan suasana yang berbeda tentunya. Suasananya benar-benar seperti Anda sedang berada di luar negeri ya sobat. Yang mana jika sobat Virtual Lovers menoleh ke sebelah kiri ataupun menoleh ke sebelah kanan, pemandangannya akan diwarnai oleh turis-turis dari mancanegara maupun bule-bule dari Eropa. Jadi kami harapkan sobat Virtual Lovers tidak hanya menilai Ubud dari sisi macetnya saja ya sobat, karena Ubud ini sangat luas, cukup luas juga. Seperti di video kami sebelumnya, kami tampilkan sisi lain Ubud, yaitu daerah pesawahan yang ada di sekitar Ubud juga, yang mana tempatnya juga cukup sejuk, cukup segar, dan banyak sekali pesawahan
dan juga pepohonan kelapa yang sangat indah sekali, sangat cantik sekali pemandangannya, dan juga tidak seramai seperti saat ini. Bisa ditonton di video saya sebelumnya sobat, yaitu di jalan Juwuk Manis atau di desa Juwuk Manis, jalan setapak atau jalan yang sempit namun memiliki suasana yang tenang dan pemandangan yang sangat indah. Bisa ditonton di video kami sebelumnya sobat. Dan tentunya tidak hanya itu ya sobat, jika sobat virtual lovers sudah melewati kemacetan yang ada di sekitar sini, sobat virtual lovers ke arah utara ataupun ke arah timur ataupun ke arah barat, maka di sana juga terdapat banyak sekali tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang tenang ya sobat. Jadi kemacetan seperti ini hanya terjadi di seputaran Ubud Center saja sobat. Di sisi paling utara, Ubud Timur, Barat, kemacetannya, keramaiannya juga tidak separah ini ya sobat virtual lovers. Jadi sobat virtual lovers jangan khawatir, kemacetan yang ekstrim, yang padat seperti ini hanya terjadi di Ubud Center atau pusat dari Ubud saja. Silakan bagi sobat virtual lovers menuliskan pesan dan kesannya di kolom komentar ya sobat. Kami persilakan bagi netizen, bagi sobat virtual lovers untuk menyampaikan pesan serta kesannya di kolom komentar. Siapa tahu jika ada hal yang sangat penting nanti akan dibaca oleh pihak-pihak terkait yang ada di sekitar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk selalu setia menonton tayangan-tayangan dari tim Virtual Lovers. Baiklah sobat Virtual Lovers, sekian dulu video kami hari ini ya sobat. Kami dari tim Virtual Lovers undur diri dulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya sobat Virtual Lovers. Terima kasih bagi sobat Virtual Lovers yang sudah setia menonton video kami, tayangan kami hingga akhir ini. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa, salam Virtual Lovers dari Bali ya. Thank you.